Ketika ada bunyi peluit seperti ini, silakan laksanakan penembakan. Waktu Bapak-bapak dan Ibu cuma 3 detik. Jadi penembakan rapid. Bisa kekuatan persiapan seperti tadi. Tuh, tetap standby di atas. Kita akan penembakan percobaan 3 butir. Coba dulu. Silakan, magasin isi 3 butir. Di bawah nih, enggak ada yang tahu. Lo mau menembak, buat Pak, ini jenis senjatanya apa nih, Pak? Jenis senjatanya apa namanya, Pak? AS. Isi peluru berapa nih, Pak? Percobaan 3 butir peluru. Terus penilaian? 10 butir peluru. 10 butir peluru. Ini kaliber berapa nih, Pak? Kalau bisa. 9,9. Wow. Udah sering pakai kejuaraan, Pak? Enggak, ini hanya event-event pas ulang tahun Bayangkara saja. Tanggapannya pas sebagai peserta nih, bagaimana nih, Pak? Alhamdulillah, ulang tahun Bayangkara kali ini animo sangat banyak. Ya, terutama dilihat dari TNI AD, AL, Perbakin, sama unsur Muspida juga hadir. Jadi tahun ini merupakan tahun yang lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Satu mic kayak gitu bisa ngisi berapa nih? Maksimal 16. Wow. Tetap standby di atas. Kita akan penembakan percobaan 3 butir. Coba dulu. Silakan, magasin isi 3 butir. Nama saya Aida Yosimatianingsih dari Polres Cirebon. Sebagai apa, Bu, dalam kejuaraan ini, Bu? Sebagai dalam kejuaraan panitia, yaitu khususnya sebagai juri. Ya, Bu Yosi, ini di berapa peserta, Bu, yang mengikuti, Bu? Peserta sampai ini terhitung sampai 81 orang, ya, terdiri dari anggota TNI, anggota Polri, dan anggota Perbakin di wilayah 3 Kabupaten Cirebon. Ini berapa kategori, Bu?
kategori terdiri dari dua kelas. Yang pertama adalah standar pistol, 25 meter standar pistol. Kemudian? Kemudian yang kedua adalah 25 meter rapid fire pistol. Ini bagaimana sih Bu, Ibu melihat animonya Bu dari teman-teman peserta Bu? Animonya luar biasa, bagus sekali ya. Karena sampai jam saat ini ya sudah 81, mungkin kalau sampai sore bisa bertambah lagi. Bu, ini dalam rangka apa sih Bu? Dalam rangka hari ulang tahun Bhayangkara ke-73. Nah, ini baru pertama kali diadakan atau bagaimana Bu? Kalau untuk Polres Cirebon sendiri sudah pernah dulu mengadakan ya tahun 2018. Cup, ini adalah pertandingan kedua berarti. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Penembakan rapid.